Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya'ni Imam Ghazali. Fa'in qila fama hukmul ghuzlah wa tafarrudi 'anil nas? Fabayyin lana hala tabaqatil khalqi fiha wal hadda alladhi yajibu minha. Fa'alam rahimakallahu wa iyana anna nasa fi hadhal bab rajulani. Rajulun la hajata bil khalqi ilaihi fi ilmin wa bayanin hukmin fal awla bihadhal rajuli attafarrudu anin nas. Lalu jika dikatakan, maka apa hukumnya beruzlah dan menyendiri dari orang-orang? Lalu jelaskanlah kepada kami kondisi tingkatan-tingkatan makhluk atau masyarakat dalam hal tersebut dan batasan yang wajib darinya. Maka ketahuilah, semoga Allah merahmatimu dan kami, sesungguhnya manusia dalam masalah ini ada dua golongan. Jika dikatakan, apa sih hukumnya uzlah, khalwat, menyendiri dari manusia, tidak bergaul dengan manusia, diam saja di rumah hanya untuk beribadah, atau menjauh sekalian dari masyarakat, tidak berhubungan lagi dengan masyarakat, diam di gua atau di hutan, dengan komunitasnya, membuat kampung sendiri, supaya fokus ibadah, supaya menjauh dari maksiat. Apa sih hukumnya beruzlah dan berkhawat itu? Maka ketahuilah, dalam hal ini, manusia ini dibagi menjadi dua golongan. Jadi, setiap golongan ini berbeda hukumnya. Golongan yang pertama adalah makhluk atau manusia yang tidak butuh makhluk kepadanya dalam hal ilmu dan penjelasan hukum. Maka yang lebih utama bagi pria semacam ini adalah menyendiri dari manusia atau berkhalwat atau beruzlah. Golongan orang yang pertama ini adalah orang yang orang-orang itu gak butuh kepada dia. Artinya orang biasa saja. Maka bagi orang yang seperti ini lebih baik beruzlah ketika umat mulai rusak. Ketika zaman sudah rusak, maka bagi orang seperti ini lebih baik beruzlah atau berkhalwat. Maka ia tidak usah bergaul lagi dengan manusia, kecuali dalam sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Id, ibadah haji, atau majelis ilmu mengenai sunnah atau risalah Islam, atau yang diperlukan dalam kehidupan yang mesti baginya untuk mengetahui hal itu. Bagi orang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tidak dibutuhkan oleh orang lain ilmunya, dia tidak bisa berfatwa, dia tidak bisa mengajarkan ilmu, maka orang yang seperti ini lebih baik berkhalwat atau beruzlah. Kalau berkhalwat, dia lebih memperbanyak diam di rumah, beribadah di rumah. Kecuali sholat Jumat, sholat Id, yang mana pada saat itu dianjurkan untuk selalu berjamaah. Apalagi sholat Jumat syaratkan berjamaah itu. Tidak bisa sholat Jumat sendirian. Pada ibadah-ibadah yang diharuskan berjamaah, maka dia tetap keluar berjamaah. Termasuk sholat berjamaah, dia dianjurkan untuk tetap keluar berjamaah. Termasuk thalabul ilmi, maka dia tetap dianjurkan untuk thalabul ilmi, bermajelis dengan teman-temannya, berkelompok, bergaul pada saat thalabul ilmi saja. Selain itu, dia kembali lagi ke rumah, diam di rumah, ibadah di rumah. Dalam keadaan zaman sudah rusak. Dan jika tidak, maka ia menyembunyikan dirinya dan ia menetap di ruangan pribadi rumahnya di mana ia tidak mengenal orang dan tidak dikenal. Maka adapun jika pria ini atau orang ini menyukai untuk memutus interaksi dari manusia, lalu ia tidak mencampuri mereka dalam satu urusan dari berbagai persoalan sama sekali, baik dari persoalan agama ataupun dunia, sholat jamaah dan jumat atau hal-hal lainnya, karena hal yang terlihat baginya di dalam masalah itu berupa kemaslahatan dirinya dan terluang dirinya untuk ibadah, maka sesungguhnya tidak dapat digapai olehnya hal itu kecuali salah satu dari dua hal ini. Kalau seseorang ini gak mau betul-betul untuk mencampuri urusan masyarakat, baik urusan dunia, ke RT-an, ke RW-an, ya, ke masyarakat yang lainnya, ataupun masalah agama, gak mau lagi bermajelis ilmu, gak mau lagi sholat berjamaah, gak mau lagi sholat Jumat, karena dengan sholat berjamaah nanti tetap akan ada orang yang mengajak dia,
untuk melakukan hal-hal apalagi maksiat, dia sudah benar-benar tidak mau lagi berinteraksi dalam masalah dunia ataupun akhirat, maka boleh saja dengan syarat harus memenuhi satu dari dua hal ini. Yang pertama, ia menjadikan dirinya beruzlah ke satu tempat yang tidak terwajibkan bagi dirinya berbagai hal yang wajib ini di tempat itu. Jadi kalau orang ini tidak mau lagi sholat berjamaah, tidak lagi mau sholat Jumat, karena sholat Jumat wajib untuk berjamaah, tidak mau, betul-betul tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, dengan manusia, maka dia harus beruzlah di mana tidak diwajibkan baginya untuk sholat Jumat. Berarti dia harus pergi kemana? Ke gunung, ke hutan, yang mana di situ tidak ada desa. Kalau di gunung, dia tidak akan mendengarkan adzan. Di hutan, dia tidak akan mendengarkan adzan. Karena tidak terdengar adzan, untuk itu bagi dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau dia ingin menyendiri, menjauh dari masyarakat, benar-benar tidak mau interaksi sama sekali, maka dia harus betul-betul keluar dari masyarakat. Keluar dari kota, keluar dari kampung, keluar dari desa, ke tempat yang tidak ada adzan di situ. Ya, maka baginya sholat Jumat pun tidak wajib. Seperti puncak-puncak gunung, perut-perut lembah, dan semacamnya. Jadi jangan ada di kota, jangan ada di kampung. Karena kalau di kota, di kampung, bagi dia tetap wajib sholat Jumat. Niatnya ingin menyendiri dari manusia, menyelamatkan diri dari rusaknya zaman, supaya tidak bermaksiat, diam di rumah. Tapi di kampung, suara azan masih terdengar, tidak Jumatan. Ya dosa bagi dia, karena masih terdengar suara azan. Dan semoga saja hal ini merupakan salah satu cara yang telah mendorong para pelaku ibadah itu ke tempat yang jauh dari manusia itu. Dan terkadang yang nomor dua, ia yakin dengan sebenar-benarnya bahwa bahaya yang akan menimpa dirinya dalam berinteraksi dengan manusia dengan melakukan berbagai kewajiban ini sangat besar dibandingkan meninggalkan interaksi tersebut. Maka ketika demikian, adanya baginya merupakan suatu udzur, hal yang dimaafkan dalam meninggalkan interaksi. Atau yang kedua, dia bisa berjamaah. Dia tinggal di kampung, dia tinggal di kota. Kalau dia sholat berjamaah, kalau dia bermajelis ilmu, kok malah tambah bahaya bagi dia? Maka dia tetap diperbolehkan untuk khalwat di rumahnya, diam di rumahnya, nggak kemana-mana. Dengan catatan dia yakin bahwasanya dengan berinteraksi dengan manusia dalam sholat berjamaahnya, ini berbahaya bagi dia, harus yakin 100%, maka baginya itu adalah udzur. Jadi dimaafkan, diperbolehkan bagi dia untuk berkhalwat tetap diam di dalam rumahnya, walaupun itu masih di kota ataupun masih di kampung. Cuman masalahnya, di antara kita nih, atau umumnya manusia, ada nggak yang seperti ini? Dan sungguh, aku telah melihat di kota Mekah, semoga Allah memelihara kata tersebut, salah seorang guru ahli ilmu yang menyendiri, dan beliau tidak hadir ke Masjidil Haram dalam sholat-sholat jamaah, padahal beliau dekat darinya dan sehat kondisinya. Maka aku berdialog dengan beliau mengenai hal itu pada suatu hari dikala aku bolak-balik kepada beliau. Lalu beliau menuturkan alasannya mengapa beliau melakukan sesuatu yang telah aku ungkapkan kepada beliau tersebut, yaitu bahwa ganjaran yang diperoleh oleh beliau tidak sebanding dengan dosa-dosa dan berbagai konsekuensi yang beliau dapatkan sebab keluar ke masjid dan bertemu dengan orang-orang. Aku di sini siapa? Imam Ghazali berarti. Beliau pernah ke kota Mekah bertemu dengan seorang yang ahli ilmu. Berarti kalau di daerah kita ini kiai. Kalau di Arab berarti seorang syekh, ahli ilmu. Dan beliau dalam keadaan sehat. Beliau tidak melakukan sholat berjamaah, bukan sholat Jumat di sini ya. Tidak melakukan sholat berjamaah, sholat fardu sendiri saja di rumahnya. Kenapa melakukan seperti itu? Beliau mengatakan, pahala yang aku dapatkan tidak sebanding dengan dosa yang aku dapatkan. Entah apa dosanya. Beliau kan ahli ilmu, otomatis tahu apa yang dia kerjakan. Mungkin hatinya merasa ria, mungkin hatinya ada perasaan sombong. Kalau bagi orang umum mungkin itu biasa saja.
pandangan melihat perempuan misalnya yang membuat dia merasa sangat-sangat berdosa. Ini ahli ilmu, beda makomnya. Ya, Imam Ghazali menemui seorang syekh yang mana lebih baik tinggal di rumahnya, ibadah sendiri daripada sholat berjamaah, yang mana bagi dia ini, bagi beliau, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Padahal kalau sholat di Mekah, coba berapa kali ganjarannya? Satu kali sholat dikali 100.000 kali lipat, ditambah sholat berjamaahnya dikali 27 kali lipat. Berapa banyak itu pahalanya? Tapi beliau tetap merasa dengan keluar untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram, beliau merasa dosa yang ia dapatkan lebih banyak. Ini makomnya, makom syekh ya, bukan makom kita. Kapan kita merasa sangat berdosa seperti itu? Aku, Imam Ghazali, berkata, dan kesimpulan secara umum persoalan-persoalan ini, maka tiada celak bagi orang yang diudzurkan, yang ditoleris beralasan seperti itu, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan keuzuran seseorang, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Allah Maha tahu, termasuk Maha tahu isi hati seseorang. Kita sok-sokan sholat sendiri di rumah, ditanya kenapa alasannya, dosa yang aku dapatkan lebih banyak daripada pahala yang aku dapatkan ketika ke masjid. Betul apa enggak? Ingat, Allah Maha tahu. Seorang syekh tadi mengatakan seperti itu, perasaannya merasa lebih banyak dosanya daripada manfaatnya, Allah tahu. Begitu juga dengan kita, sok-sokan gak mau ke masjid dengan alasan lebih banyak dosanya, Allah Maha tahu. Selagi kita belum yakin, lebih baik tetap berinteraksi dengan manusia dalam kondisi yang baik, dengan teman-teman yang baik. Pergaulan yang baik, pergaulan yang positif. Apalagi ketika ditanya, kenapa antum gak sholat berjamaah ke masjid? Saya pikir dosa pergi ke masjid itu lebih besar dosanya daripada pahala yang aku dapatkan. Oh gitu. Tapi dia masih pergi ke kebun, dia masih pergi bekerja, itu bohong. Masa untuk sholat berjamaah nggak bisa, tapi untuk kerja, untuk ke kebun masih bisa. Akan tetapi cara yang seimbang dalam hal ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan bergabung bersama orang-orang dalam sholat Jumat, sholat-sholat jamaah, dan beragam kebaikan, dan ia memisahkan diri dengan mereka dalam masalah selain itu. Jadi cara yang terbaik adalah cara yang pertama tadi. Ketika waktunya sholat berjamaah, dia datang ke masjid sholat berjamaah. Sholat Jumat apalagi wajib, dia pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Pada majelis ilmu, dia mengikuti majelis ilmu. Setelah selesai sholat berjamaah, segera pulang, diam di rumahnya. Setelah majelis ilmu, segera pulang, diam di rumahnya. Itu yang paling seimbang, itu yang paling baik. Jadi amalan yang diharuskan atau disunahkan untuk berjamaah, dia kerjakan. Sisanya, dia tidak nongkrong dengan teman-temannya, menghabiskan waktu di rumahnya, menghindari maksiat, menghindari zaman yang buruk, dan menyelamatkan agamanya. Lalu jika ia menyukai cara yang kedua, yaitu ia memutuskan diri dari manusia sama sekali secara total, maka jalannya adalah mesti keluar ke suatu tempat yang tidak ditunjukkan, diembankan kepadanya berbagai kewajiban ini di sana. Kalau betul-betul tidak mau berinteraksi, maka cara yang paling baik adalah keluar. Bukan diam di rumah dengan merasa kalau keluar dosanya lebih banyak. Itu makomnya beda. Kayaknya kita belum aman untuk melakukan hal itu. Lebih amannya lagi, lebih baik kita keluar kalau betul-betul tidak mau berinteraksi dengan manusia, dengan masyarakat. Karena sesungguhnya cara yang ketiga, yaitu ia bisa berada bersama orang-orang dalam suatu daerah, dan ia diperkenankan tidak menghadiri sholat Jumat dan tidak sholat jamaah karena suatu udzur yang ia berpendapat mengenai hal itu berupa dosa atau konsekuensi atas dirinya, maka sesungguhnya ia perlu kepada pemikiran yang dalam, pertimbangan yang betul-betul dalam, dan kepada berbagai hal baru penggugur kewajiban tersebut yang besar resikonya, hingga gugurlah segala kewajiban tersebut dari dirinya. Kalau cara yang ketiga, merasa kalau sholat Jumat, sholat jamaah, dosanya lebih besar dari pahalanya, ini berkonsekuensi lebih besar. Takutnya ternyata perasaannya itu hanya prasangka, bukan keyakinan, ini malah menjadi dosa karena meninggalkan sholat Jumat. Jadi cara yang ketiga ini
adalah cara yang berbahaya. Maka kalau kita nggak mau berinteraksi, keluar. Untuk cara yang ketiga ini, bagi orang-orang khusus, termasuk syekh yang ditemui oleh Imam Ghazali di Mekah. Ya, karena punya makom yang khusus, warok yang tinggi, hati yang lembut, maka Imam Ghazali pun tidak mengkritiknya. Kalau kita, kayaknya belum. Untuk cara yang ketiga ini. Cara yang pertama, itu sangat bagus. Kalau tidak mampu, ya cara yang kedua. Tapi cara yang ketiga, belum direkomendasikan. Karena berbahaya. Takutnya tidak sholat Jumat malah menjadi dosa besar. Bahkan kalau kita tidak sholat Jumat dengan sengaja, tiga kali berturut-turut, maka dianggap kufur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tadinya ingin menyelamatkan agama kita, malah menjadi mendapatkan dosa besar. Makanya konsekuensinya, kata Imam Ghazali juga, sangat besar. Dan pada cara ketiga ini, ada kekhawatiran terjadi kekeliruan. Oh, dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Maka dua cara yang pertama itu lebih selamat, lebih aman, dan lebih terpelihara baginya. Inilah golongan orang yang pertama. Golongan orang di mana masyarakat ini tidak butuh kepadanya. Ilmunya tidak dibutuhkan karena tidak bisa mengajar. Maka baginya lebih baik beruzlah ketika rusaknya zaman. Sekarang orang yang kedua atau golongan yang kedua.